Hi guys, welcome back on my YouTube channel Julia Bordin. Nah, kebetulan sekarang saya lagi libur kerja, liburan panjang. Nah, untuk vlog hari ini saya lagi ada di Asiago, Vicenza, Itali. Nah, jadi teman-teman, saya akan mengajak teman-teman jalan-jalan mengelilingi pusat kota dari Asiago. Vita tu tocare, artinya kita tidak boleh megang, guys. Dilarang untuk memegang. Ini dari atas sini kita bisa melihat kecantikan dari kota Asiago. Terus teman-teman, di sini banyak tempat parkir. Memang di Itali susah ya guys cari parkir, cuman khususnya di Asiago ini kita bisa parkir gratis
tapi agak jauh sih dari pusatnya. Jadi kita parkir di sini, terus kita jalan kaki deh ke sana. Jadi ini villa-villa atau apartemen yang disewakan, atau bisa juga tempat tinggal atau hotel-hotel, guys. Terus ini sekolahan di Asiago, Istituto Comprensivo Patrizio Rigoni. Ini sekolah, guys. Jalanannya dipenuhi sama daun-daunan yang berguguran. It's nice nih. Jadi kalau musim gugur itu cantik, guys, karena apa daun-daunan pohon-pohon ini berwarna-warni. Terus langitnya pun lagi bagus. Jadi Asiago ini terkenal dengan kota penghasil keju. Ini Hotel Paradiso. Jadi di sini banyak hotel, guys. Apartemen biasanya kalau orang Italia itu dia suka sewa apartemen buat 3 bulan atau 2 bulan buat mereka yang pensiun atau yang tidak bekerja. Mereka suka pas musim dingin suka sewa di sini sampai berbulan-bulan. Biasanya per 3 bulan itu bisa 2.000 atau 3.000 euro. Nah, sekarang saya lagi ada di pusat Asiago. Guys, di sini banyak bar. Kita juga bisa belanja di sini. Terus ini jalanannya memang khusus buat pejalan kaki. Jadi biasanya tidak apa mobil tidak boleh masuk. Banyak toko-toko buat shopping. Struktur bangunannya begini nih, guys. Cantik ya. Berbagai macam selai, berbagai macam jamur kering sih. Teman-teman yang mau liburan ke sini bisa sekalian belanja. Nah, terus ini ada. Ini saya senang kalau lihat bangunan kayak gini nih, guys. Bagus. Nah, di sini ada gereja. Teman-teman lihat di sini ada beberapa apa kalau orang Italia bilang casette. Ini mereka udah prefer buat Natal. Nih guys. Ini mereka lagi persiapan buat Natal.
Dari sini kita juga bisa melihat ada bangunan begini. Ih, cantiknya. Dari 2 bulan yang lalu, guys, saya pengen ke sini. Cuman baru kali ini kesampaian. Jadi mungkin teman-teman ada yang berminat mau mengunjungi Asiago. Kotanya tidak terlalu besar, jadi penduduknya itu sekitar 6.000 sampai 6.200 orang. Jadi tidak terlalu besar. Ini letaknya di Provinsi Vicenza, guys. Di sini saya senangnya karena melihat beberapa bentuk apa ya, struktur bangunan di sini itu unik-unik. Emang benar-benar Eropa banget gitu. Bagus ya, guys. Jiwa takut menyeberang ya teman-teman. Soalnya ya, informasi aja di sini orangnya rada-rada kalau bawa mobil, guys. Suka ngebut, makanya dalam 1 hari saya bisa melihat 3 accident. Jadi harus berhati-hati banget. Nah, guys, jangan lupa subscribe channel Julia Bordin. Nanti saya akan mengusahakan 1 minggu sekali untuk bikin konten travel vlog. Okay, guys, thank you.